Assalamualaikum, salam sehat bro. Ada permintaan untuk membuat lampu indikator menggunakan dioda saja, seperti ini hasilnya. Oke, memang ini hasilnya tidak begitu presisi, rangkaiannya seperti ini dioda dan ini LED. Jadi ini tegangan baterai ini pada saat 3,7-3,6 hasilnya seperti ini. Jadi bila di bawah 3,1 ini off, yang nyala hanya ini. Jika tegangannya 2,6 yang nyala hanya warna merah. Dan yang LED warna biru ini akan menyala bila besar tegangan baterai 4,2 atau full. Paham ya bro? Oke, bagaimana urutannya cara membuatnya? Bagi para pemula. Oke, akan saya coba membuat indikator litium rangkaiannya seperti ini. Ini dioda bisa menggunakan 4007 atau 1N4148. Ini indikator full pada saat 4,2 volt. Ini low pada saat 2,6 volt. Kemudian ini ground. Ini 3,7 volt. Ini 3,1 volt. Jadi LED ini menyala pada saat 3,7. Oke, bila full semuanya menyala. Saya buat seperti ini saja. Saya siapkan dahulu komponennya. Oke, yang saya gunakan 4148 dan biru, merah, hijau saja. Saya sambung diodanya dahulu. Oke, ini saya pasang 1 kilo. Ini 4K7. Oke, kita perhatikan hasilnya dengan R 1 kilo dan 4K7. Kalian lihat pada tegangan 4,2 cukup terang. Tapi pada saat tegangan 3,7 masih sedikit menyala, tapi tidak apa-apa. Saya kurangin tegangannya. Kalian lihat tegangan 3,7 masih sedikit terlihat menyala. Saya lanjutkan saja. Ini tujuannya agar pada saat 4,2 terang. Oke, saya lanjutkan. Kemudian yang LED hijau, saya menggunakan ini R 1 kilo dan ini R 2 kilo. Seperti ini. Kita coba saja hasilnya. Ini positif, ini negatif, ini negatif. Kalian perhatikan, ini positif, tegangan 2,3 warna merah yang menyala. Oke, saya coba naikkan 2,7, sudah mulai menyala sedikit. Saya naikkan 3,1. Yang hijau sudah menyala dua-duanya. Kemudian saya naikkan sampai 3,2, 3,3. Yang biru belum menyala. Sampai ya, sudah mulai terlihat menyala. 4. Oke, walaupun tidak presisi benar, tapi sepertinya mantap. Saya coba turunkan. 4,0. Biru sudah mulai mati. Di 3,9 baru off. Oke. Jadi maksudnya LED hijau ini, baterai masih standar untuk digunakan sampai tegangan off-nya di 3,0 masih nyala ini. Ya, pada saat tegangan 2,8 sudah mulai off dan 2,7, 2,6.
Oke, memang tidak begitu presisi. Kalian bisa atur bila ingin lebih presisi. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.